dalam pengajian majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasbiya rabbi jalla Allah ma fi qalbi illa Allah. Majlis Ta'lim Majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil kesimpulan untuk menonaktifkan pengajian secara langsung, yaitu face to face dengan jamaah di Masjid Jami Baitul Azim, dengan memberikan pengumuman tadi bahwa pengajian kita cancel sementara hingga sampai meredanya virus. Dan insya Allah dengan keberkahan bulan suci Rajab, demikian juga keberkahan bulan suci Syakban, dan insya Allah memasuki bulan suci Ramadan, Allah jauhkan, Allah matikan, Allah hapuskan wabah virus corona tersebut dengan keberkahan kesucian bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa beribadah, dan demikian juga selanjutnya kita bisa mengadakan pengkajian-pengkajian ilmiah berkaitan dengan yaitu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agama Islam. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengajian kita pada hari ini, pada malam ini, yaitu masih berkaitan dengan yaitu ilmu tauhid sebagaimana yang tertera dalam kitab Kifayatul Awam yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri sebagai syarahan di atas kitab yaitu yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Fadhali. Kita akan masuk dalam kajiannya bahwa salah satu di antara sifat yang wajib bagi zat Allah Ta'ala adalah bahwa Allah Ta'ala itu bersifat dengan berdiri sendiri, qiyamuhu binafsi. Kemarin kita sudah mengkaji bahwa sifat qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri ini, artinya Allah Ta'ala ghaniyun an kulli syai'in, bahwa Allah Ta'ala itu terkaya daripada segala sesuatu. Dijelaskan oleh Imam Ar-Razi dalam beberapa catatan beliau, dalam kitab karya beliau, maksud Allah Ta'ala itu berdiri sendiri, wahdaniyah, qiyamuhu binafsi, wajib berdiri sendiri, bahwa Allah Ta'ala itu ghaniyun an kulli syai'in, kaya tidak bergantung kepada segala sesuatu apapun. Artinya, kata Imam Razi, la yahtaju ila sifatihi, bahkan Allah pun tidak bergantung kepada sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mengkaji sifat 20 atau kita mengkaji sifat-sifat Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Qaharul Wahabul Razzaqul Fatahul Alim, hingga sampai 99 Asma'ul Husna sebagai sifat daripada sifat-sifatnya Allah Ta'ala, bahkan menurut Imam Razi, Allah Ta'ala berdiri sendiri dengan zatnya, tidaklah bergantung kepada segala sesuatu apapun, sampai
pun tidak bergantung, tidak butuh kepada sifat-sifatnya tersebut. Jadi di sini katakan oleh Imam Razi, la yahtajul maula ila sifatihi, makna Allah Ta'ala berdiri sendiri, tidak bergantung kepada sesuatu yang lain, hingga sampai Allah Ta'ala tidak juga butuh kepada sifat-sifatnya. Nah, jadi adapun sifat-sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala, ini dijelaskan, kalau Allah Ta'ala tidak bergantung kepada sifat-sifatnya, berarti tidak ada sifat. Berarti ini sama seperti pendapat itu kaum Mu'tazilah. Nah, yang mana kaum Mu'tazilah tidak mengakui adanya sifat pada zat Allah Ta'ala. Maka dibantah di sini. Nah, apa dikatakan oleh Imam Razi? Kehendaknya bahwa Allah Ta'ala tidaklah bergantung kepada sifat, berarti menunjukkan kepada kamaludzat, kepada sempurnanya dirinya Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tidak bergantung kepada sifat, berarti menunjukkan bahwa Allah Ta'ala sempurna zatnya tersebut, sehingga tidaklah ada kekurangan dengan sebab dia tidak bergantung kepada sifat. Meskipun sifat itu adalah sifat yang wajib pada zatnya. Jadi dengan demikian gugurlah apa yang dijadikan hujah oleh kalangan Mu'tazilah, kaum yang tergelincir, yang mengatakan bahwa tidak ada sifat pada zat Allah Ta'ala. Karena kenapa? Karena kalau mereka mengatakan dengan mengisbatkan sifat pada zat Allah Ta'ala, maka bergantunglah dirinya Allah Ta'ala kepada sifat. Dan itu mustahil Allah Ta'ala bergantung kepada sifat. Demikian hujah alasan daripada kaum Mu'tazilah yang mengatakan tidak ada sifat pada zat Allah Ta'ala. Dibantah ya tadi jawabannya bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidaklah bergantung zatnya itu kepada kepada sifat. Nah, kemudian disampaikan oleh Asy-Syaikh Yasin, wa da'wal istighna' 'an sifat mushkilatun. Kaifa wal istighna'u 'anha tajwizu li adadiha ta'ala Allahu 'an dhalika 'ulman kabiran. Wa ma'a dhalika la yajuzu ay yuqala annahu ta'ala muftakirun ila sifatihi lamma fihi min isa'atil adab. Dikatakan oleh Syekh Yasin, adapun tuduhan Allah Ta'ala terkaya daripada sifat itu perkara yang muskil. Bagaimana tuduhan itu bisa disampaikan bahwa Allah Ta'ala itu terkaya daripada perkara-perkara, daripada sifat-sifatnya? Mengatakan Allah Ta'ala terkaya daripada sifat itu adalah perkara yang muskil, itu adalah tuduhan yang keji. Nah, karena makna istighna, Allah Ta'ala terkaya daripada sifat, bukanlah berarti membolehkan lawan-lawan daripada sifat-sifat yang wajib tersebut. Maha tinggi Allah Ta'ala daripada segala kekurangan-kekurangan. Artinya Allah Ta'ala kaya pada dirinya, tidaklah bergantung kepada yang lain, bahkan tidak bergantung kepada sifatnya, menunjukkan justru sebaliknya bahwa Allah Ta'ala itu sempurna tanpa ada sifat-sifat tersebut pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya manusia yang mengiktibar bahwa wujud sifat itu duduk pada zatnya Allah Ta'ala, tetapi zatnya Allah Ta'ala tidaklah terbagi, tidaklah bergantung kepada sifat-sifat yang wajib yang ada pada zatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha kaya. Karena dia berdiri sendiri, maka zatnya itu maha kaya. Karena Allah Ta'ala berdiri sendiri, maka zatnya Allah Ta'ala itu maha kaya. Kemudian dijelaskan bahwa makna Allah Ta'ala itu kaya, mana Allah Ta'ala itu kaya artinya apa? Allah Ta'ala itu kaya artinya la yathbutu li ahadin minal khalqi ghaniyun mutlak abadan, bahwa tidaklah ada bagi seorang pun daripada makhluk ciptaan Allah Ta'ala itu yang memiliki kekayaan secara mutlak. Selama-lamanya, mulai dari pertama kali alam ini diciptakan hingga sampai akhir alam ini dihancurkan dan dimatikan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka tidak ada satupun kaya secara mutlak kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang kaya, melainkan secara mutlak hanyalah Allah Ta'ala yang kaya. Jadi apa artinya?
Nah, artinya lazim fakir kepada mereka, lazim fakir kepada semua makhluk, bahwa semua makhluk ciptaan Allah Ta'ala, bahkan manusia-manusia yang dikatakan manusia-manusia terkaya di dunia, mereka termasuk orang-orang kaya, itu pun sebenarnya fakir dalam yaitu ilmu tauhid. Jadi tidak ada orang kaya dalam ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid tidak ada orang kaya, tapi kita berbeda dengan ilmu syariat. Kalau dalam pandangan ilmu syariat, itu ada yang dimasukkan dalam kelompok orang kaya sehingga wajib mengeluarkan zakat. Nah, tapi dalam kajian ilmu tauhid, yang dimaksud dengan kaya secara mutlak tidak ada melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dikatakan, mana dalilnya bahwa Allah Ta'ala itulah zat yang berdiri sendiri, artinya Allah Ta'ala maha kaya, tidak bergantung kepada segala apapun secara mutlak, sementara manusia sekaya-kayanya manusia, mereka masih butuh kepada selain mereka. Mereka masih butuh kepada selain diri mereka. Misalkan kita katakan, bosnya Facebook, Mark Zuckerberg, kalau tidak salah, ataupun penemu Microsoft, orang yang paling terkaya di dunia, ataupun yang kita kenal dengan yang namanya itu George Soros, itu dia orang Yahudi yang paling kaya di dunia, yang menguasai perekonomian Amerika. Kita katakan dia kaya, tapi dia tidak akan kaya kalau dia tidak punya karyawan. Artinya dia bergantung kepada karyawan, dia butuh kepada tenaga-tenaga ahli di bawahnya yang akan membantu dia untuk menghasilkan pundi-pundi keuangan, hingga dia akan jadi orang kaya atas bantuan orang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala maha kaya, tidak butuh kepada orang yang kepada selain dirinya. Kekayaan Allah Ta'ala itu secara mutlak, artinya orang kaya yang ada di dunia ini pun adalah orang fakir yang bergantung kepada selain dirinya. Butuh bantuan orang lain. Nah, kemudian mana dalilnya bahwa Allah Ta'ala itu maha kaya? Mana buktinya Allah Ta'ala itu maha kaya, tidak bergantung kepada yang lain? Kalau kita memakai dalil nakli, maka ada jelas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang fakir yang bergantung kepada Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala itu dialah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi di sini dijelaskan, Allah Ta'ala menjelaskan, antumul fuqara, kalian adalah orang-orang fakir, dan kalian adalah orang-orang yang bergantung kepada selain diri kalian, sedangkan Allah Ta'ala adalah zat yang maha kaya, tidak bergantung kepada selain dirinya, lagi dia zat yang maha terpuji. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti inilah dalil-dalil atau keterangan tentang makna Allah Ta'ala itu, yaitu bersifat dengan qiyamuhu bi nafsi, berdiri dengan sendirinya, yang mana maknanya berdiri sendirinya, tidak bergantung kepada yang lain. Secara umum artinya apa? Al-ghaniyul mutlak, bahwa Allah Ta'ala itu maha kaya, Allah Ta'ala tidak bergantung kepada selain dirinya, sedangkan kalian, yaitu sekaya-kayanya kalian, manusia yang paling kaya di dunia ini, tetap masuk dalam kelompok orang fakir dalam pandangan yaitu ilmu tauhid. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, dari kajian ilmu tauhid ini semoga meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang miskin, orang kaya pun di dunia ini itu termasuk kelompok orang fakir dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tetap bergantung kepada selain dirinya. Kalau dia tetap bergantung kepada selain dirinya, tentu saja bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentu dia sangatlah membutuhkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang senantiasa mengerti dan juga memahami hakikat diri kita dan hakikat Sang Maha Pencipta, bahwa kita adalah hamba yang fakir yang bergantung kepada bantuan pertolongan makhluknya, apalagi kepada Sang Pencipta, dialah Allah Subhanahu wa taala.
sehingga menyebabkan kita ini merasa hina ketika kita beribadah dan berdoa di dalam ibadah kita, baik solat lima waktu maupun dalam ibadah-ibadah yang lain. Demikian kajian kita pada malam ini secara online. Semoga bisa menyambung tali silaturahmi meskipun melalui dunia maya, dan semoga kita bisa memutuskan tali mata rantai virus corona ini, dan semoga ini cepat usai hingga datangnya bulan suci Ramadan. Demikian kajian online kita. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.